Nama saya Rodi Manuk Belele, kelas 2 SMP Negeri 2 Mandaya. Dari pemuda AF Film Banua, saya ini mencoba menyebutkan plus 7 ayat emas. Satu Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yesaya pasal 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menyepakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menggagahkan diri. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluarnya sehingga kamu dapat menanggungnya. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yohanes pasal 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam nama-Ku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Filipi pasal 4 ayat 13 dan 19. Segala perkara dapat kutangguh dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ratapan pasal 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayub pasal 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar dengan kepada pengertianmu sendiri. Akuilah di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yohanes pasal 1 ayat 8. Yohanes pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Mazmur pasal 139 ayat 9 dan 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu? Di hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. 3. Mazmur pasal 119 ayat 9 dan 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu? Di hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. 3. Matius pasal 6 ayat 23. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Galatia pasal 6 ayat 9-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada waktu, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Filipi pasal 2 ayat 3-4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih terutama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap orang hanyalah memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan perbuat dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata serta keaguan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Imamat pasal 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri dan janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. 2 Korintus pasal 9 ayat 6-7. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kelerahan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ibrani pasal 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam kerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Matius pasal 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan pejalan manusia. Yes. Lukas pasal 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.